Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to Erikwa Channel. Kembali lagi kita akan sama-sama reaction dari berita TV News. Menarik sekali event-event kerajaan yang tidak semua orang mengetahuinya. Pastinya kali ini kita akan sama-sama ya membahas tentang Prince Martin, dulu yang terhormat pada Pangeran Muda Abdul Martin, Putra Martin ini. Selamat ulang tahun kepada Prince Martin yang mana usia sekarang saat ini yaitu 33 tahun. Happy birthday untuk 30 tahun Prince Martin yang lahir di 10 Agustus 1991. Seperti apa profil terbaru dari Prince Martin ini, tentu kita akan sama-sama saksikan ya reaction dari awal sampai selesai, dan tentunya kita juga akan menyaksikan seperti apa keharmonisan bersama istri tercinta yaitu Pangeran Anak Istri Princess Anissa Rosnah, dan merupakan sesuatu yang sangat berbeda karena di tahun ini ulang tahun Prince Martin telah memiliki istri dan juga telah berkawin diraja pada Januari 2024, dan merupakan sesuatu yang luar biasa juga. Prince Martin ini memiliki karir yang luar biasa, memiliki prestasi yang sangat-sangat di atas rata-rata, dan merupakan pangkat yang tinggi di dunia militer, yang mana Prince Martin ini putra daripada Datin Paduka Sri Dayang Hajah Mariam, Bunda Prince Martin tercinta ini, sangat selalu supporting untuk memberikan yang terbaik untuk putranya, dan tentu kita berharap mendoakan yang terbaik untuk Prince Martin, selalu diberikan umur panjang, long life untuk Prince Martin, dan juga selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Saksikan dari awal sampai selesai, ikuti video kali ini. Ya, kita sama-sama mengetahui ya, dulu yang terhormat Muli Paduka Sri Pangeran Muda Abdul Martin memiliki nama lengkap dan juga gelaran yang luar biasa dari Ibni Kibah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Pangeran Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Bolkiah Mu'izzatin Wa Daulah, juga dikenal sebagai Putra Martin ya, ialah Paduka Anak Anda ke-10 daripada Baginda Sultan dari Bunda Pangeran Muda Martin ini, itu Datin Paduka Sri Dayang Hajah Mariam binti Haji Abdul Aziz. Pendidikan Prince Martin yaitu Pangeran Muda Abdul Martin telah menerima pendidikan rendah di sekolah putra putri atau elementary school ya, Istana Darul Hana, dan menjalani pendidikan menengah di Maktab Sains Paduka Sri Baginda Sultan dan Sekolah Antarabangsa Jerudong atau Jerudong International School. Ini merupakan perjalanan pendidikan Prince Martin ya, Kilodosa yang merupakan sekolah cemerlang di negara Pusalam. Ya, ini memiliki sekolah-sekolah terbaik, dan juga pada tahun 2010 bulan Mei dulu yang terhormat telah berkenan dimasukkan sebagai Pension Corps of Regular Army Officers bersama-sama dengan 200 cadet daripada Akademi Pangeran Diraja Sandals UK ya, di Inggris. Pada 2011 April dari yang terbuat yang mudah mengerti lulus daripada kursus pentaulihan sebagai pegawai cadet Akademi Tentang Jaya Sandals United Kingdom, dan dinaikkan pangkat sebagai Lieutenant Muda. Pada 2014, Duli yang tak terpengar Muda Abdul Martin berkenan berangkat dan menerima kurnian Sarjana Muda Sastra dalam Politik Antarabangsa dari King's College London di Pusat Barbican London. Pada bulan Juli 2016, Duli yang tak terpengar Muda Abdul Martin telah dianugerahkan Sarjana Sastra dalam Pengajian Antarabangsa dan Diplomasi dari School of Oriental African Studies University London. Pada bulan April 2017, Duli yang terhormat oleh Paduka Sri Pangeran Muda Abdul Martin telah dianugerahkan sijil tamat latihan dalam satu majelis penganugerahan yang telah diadakan Dedalus Officers Mess Royal Air Force AAF Cranwell, telah berjaya menjalani kursus pelatih juru terbang asas Flying Training AFT Force pada 20 Mei 2021. Pangeran Martin ini telah dinaikkan ke pangkat Major ya, Major pada
21 September 2021. Harris Martin telah menyertai kursus All Arms Komando EESCC yang telah berlangsung di pusat latihan komando Marine di Raja, yaitu di Devon United Kingdom. Itulah prestasi dan juga kursus-kursus ataupun pelatihan-pelatihan khas daripada dunia militer dan juga dunia pilot terbang ya, helikopter dan pesawat perang dan tempur lainnya. Dan dalam dunia sukan ataupun olahraga dan maksimal juga bersama dengan paduka rekanda baginda, yaitu Pangeran Nakuti Azim dan sepupu-sepupu baginda Pangeran Muda Bahar dan Pangeran Muda Abdul Qawi mewakili negara Muda Salam dalam sukan polo dan telah dikurniakan pingat gangsa atau medali perunggu di sukan Asia Tenggara ke-29 di Kuala Lumpur di tahun 2017. Gelaran resminya ialah Duli yang terakhir Profesor Pangeran Muda Martin. Ini Kuala Duli yang mengambil terkosti Pangeran Muda darjah kebesaran negara yang diterima oleh Kusmatin yaitu darjah kehormatan Kapten Brunei di KNB ingat Hasan Abbas Kusmatin dan darjah perintah keberanian Laila Terbilang yang amat kemilang darjah kehormatan Kapten Brunei di PKT yang terkenal daripada Abang Abbas Sultan. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa ya, yang memiliki prestasi yang sangat-sangat cemerlang dan pasangan saat ini tentu adalah istri tercinta yang mempunyai pengarah anak istri Anissa Rosna binti Adam yang menikah di Januari 2024 ya. Akad nikah baginda yang dimana istiadat perkahwinan di Raja bermula 7 Januari sampai 1 minggu atau 10 hari ya, itu diantaranya majlis-majlis sebagai istiadat perkahwinan di Raja, majlis istiadat menghantar tanda di Raja, majlis istiadat menerima tanda di Raja, pertunangan, istiadat berbedak pengantin diraja 10 Januari dan juga majlis akad nikah ya, majlis istiadat akad nikah diraja pada 11 Januari 2024, majlis istiadat bersanding pengantin diraja dan seterusnya pengantin diraja di arah sepanjang bandar diadakan pada 14 Januari, dan juga doa selamat yang diadakan di diraja di arah 16 Januari. Jadi dari 7 Januari sampai 16 Januari adalah rangkaian pengantin diraja kekuatan yang luar biasa yang diperhatikan dan juga menjadi sorotan dunia karena Prismat ini sangat famous dan juga memiliki fans yang banyak sekali di luar negara dunia ini. Dan telah berkenan juga banyak event-event, tidak hanya event kerajaan tetapi juga event-event peresmian-peresmian seperti halnya peresmian sekolah, surau dan juga museum-museum yang ada di Negara Bulusanam ini terlihat sekali sekarang mendapatkan banyak kesempatan ya. Pangeran Muda Martin ini beserta istri diantaranya berkenan berangkat ke menyempurnakan majlis peresmian bangunan surau pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Maryam. Dan bangunan sekolah Al-Amirah Al-Hajah Maryam ini merupakan satu yang luar biasa pengurusi pusat Ihsan, dan juga turut hadir ke majlis berkenan adalah penanggung pusat Ihsan yaitu Bunda dari Prismatin yaitu Datin Paduka Sri Hajah Maryam binti Haji Abdul Aziz beserta adik kerabat keluarga lainnya. Di antaranya lainnya juga berkenan melancarkan logo Balai Khazanah ya, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah di KIS HHP di Bandar Seri Budawan merupakan museum kebanggaan Sultan yang berisi tentang khazanah Islam dan juga keilmuan dan juga
share Islam. Itulah yang kita bisa saksikan ya dari video-video menarik daripada Prismatin ini, profil terkini dan juga bersama istri tercinta. Kita doakan semoga selalu diberikan dikurniakan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan, dan juga selalu diselamatkan dunia dan akhirat, bahagia bersama istri tercinta dan keluarga tercinta, jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan dikaruniakan zuriat keturunan soleh dan solehah, kebanggaan bangsa, negara, keluarga dan juga agama. Sampai di sini kita akan bertemu lagi di video-video mendatangnya. Jangan lupa di like dan di subscribe bagi yang belum, dan di share sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.